Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam bahagia kepada semua yang mendengar insyaAllah. Pada kali ini, Cikgu Ina mengucapkan salam Ramadan al-Mubarak kepada semua yang bergelar Muslim, as a Muslim. Semoga bulan Ramadan yang dilalui ini akan memberi banyak manfaat kepada kita semua insyaAllah. Ya. Kita tambahkan amal, rebut pahala yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Perbanyakkan ibadah kita pada Allah SWT. Ya. Antara ibadat yang diperlukan, yang kita kerjakan adalah seperti solat 5 waktu. Kan? Jangan tinggal tepat di masa, ya. Tepat di waktu solat. Ya. Tambahkan lagi dengan amalan-amalan baik yang lain, ya. Seperti banyakkan bersedekah, ya. Membuat amal ibadat, amalan-amalan sunat, ya. Bangun malam qiyamul lail, baca Al-Quran, dan juga tambahkan lagi dengan pelbagai aktiviti sihat yang boleh mendatangkan ganjaran pahala dan kebaikan, ya. Okey, untuk kita kongsikan kepada semua, seperti juga yang kita sedia maklum dan kita tahu yang mana diberitahu oleh ustaz-ustazah kita, para asatiyah, murabbi, menyatakan bahawa antara aktiviti yang sangat bagus yang kita perlu lakukan ialah ibadat adalah membaca Al-Quran. Ya. Satu huruf yang kita baca, Al-Quran, satu huruf mengandungi satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu diperolehkan 10 pahala. InsyaAllah, cuba bayangkan kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Banyak yang kita dapati pahala dan juga ganjarannya berlipat kali ganda insyaAllah, ya. Semoga amalan baik kita ini akan terus kita tingkatkan dan kita akan mendapat barakah dan juga kebaikan sehinggalah ke bulan Ramadan yang akan datang insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.